Hari ditiupi hembusan perubahan zaman, menjelma masa saat tata terlampau kelam. Hiruk pikuk nuansa batin ikut menyulam, teringat titik lembar sejarah di kala peperangan. Ibu, kok ayah belum kembali pulang? Menusuk rongga dada, mendesak jantung, terasa copot meledak. Apa ayah selalu berdarah saat pulang seperti itu, ibu? Isak tangis, memuncak gemuruh membelah langit, takdir derita keluarga pahlawan. Ibu, kenapa aku tidak bisa pergi ke sekolah? Bermain bersama teman-teman. Cakrawala peradaban seakan mati, terkutuk rintikan peluru dan ledakan keserakahan manusia penjajah. Boom, boom, boom. Riang menggelegar kabut memerah membatasi pandangan. Berisik menusuk dendang liang telinga, menguncang jiwa, robohkan akur keluarga yang ceria bercengkrama. Lihatlah malam ini, ibu. Kita yang terselimuti belantara nan jauh dari rumah, menanti fajar tanpa dilewati subuh, menaruh harap saat raga terancam senjata musuh. Kita yang kini bukan menabur rindu harap juang para pahlawan, tidak menoleh jejak warisan ajakan begawan, memberi nana pada bekas luka perlawanan. Jiwa yang dulu bertekuk lutut pada cita-cita, kini menengada sombong di atas puing-puing pengorbanan. Raga yang pernah terluka karena membela harga diri, kini berseragam mewah tapi menjilat ludah sendiri. Rasa nasib yang lalu berjuang bersama, kini warna bertabir partai memecah sesama. Saat ulama memberi ceramah, dipandang lawan sedang membidik untuk memanah. Wahai anakku, ingatlah ini. Di suatu saat nanti, peganglah sehelai belati, bukan untuk menusuk mati para koloni, melainkan membela cita, melindungi diri terhadap muslihat picik bangsa sendiri. Wahai anakku, jikalau hidup memanjangkan usiamu, kini berjanjilah pada Ibu Pertiwi, simpanlah risalah ini sebagai jalan untuk kembali